Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U19 akan menjalani tes kesehatan fisik sebelum memulai pemusatan latihan pada Sabtu 25 Juli. Tes ini dilakukan setelah skuad Garuda dan Garuda Nusantara melakukan tes virus corona. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, mengatakan, tes kesehatan dilakukan untuk mengukur sejauh mana kesiapan fisik pemain memulai latihan. Hal ini dikarenakan latihan pemain tidak maksimal selama kompetisi dihentikan akibat pandemi COVID-19. Nova menjelaskan, dalam pemeriksaan juga akan diukur mulai dari berat badan, massa otot sampai lemak tubuh. Pemeriksaan ini menjadi cara ampuh untuk memantau kondisi pemain dari asupan yang tidak diperbolehkan pelatih Cintayong, salah satunya gorengan. Pemain dan seluruh staf pelatih Timnas Indonesia menjalani tes swab COVID-19 dan pemeriksaan in-body pada Jumat. Rencananya hasil tes swab akan keluar malam nanti. Setelah diketahui hasil tes swab, pemain dan pelatih aman dari paparan COVID-19, latihan resmi baru akan digelar di Stadion Madya Senayan pada Sabtu. Sepanjang TC, pemain juga tetap wajib menjalankan protokol kesehatan ketat untuk menjamin keamanan supaya tidak terpapar virus corona.